Persiapan berangkat ke kapal pesiar apa aja? Ayo, jadi sekedar sharing aja buat teman-teman di rumah. Mungkin pertama kali aku first time berangkat ke kapal pesiar ya. Jadi yang perlu kalian siapkan itu yang pertama adalah satu. Yang paling pertama itu adalah dokumen kalian. Usahakan lengkap semua teman-temannya. Jadi gabungin jadi satu di dalam surat materai gini. Harganya murah, cuma mungkin 2.000 rupiah teman-temannya. Jadi masukin semua di sini. Paspor, semen book, BST, medical kalian semua kalian taruh di sini. Kalau bisa LOE kalian print, terus tiket juga kalian boleh print. Ada insurance letter, ada letter invitation dan sebagainya kalian print taruh semua di sini teman-teman ya. Vaksin dan sebagainya itu kalian taruh semua di sini. Seandainya ditanya, kalian gampang, nyarinya nggak usah ngambil sana sambil sini gitu, gampang teman-teman ya. Yang kedua adalah obat-obatan. Oke, kalian mungkin bisa beli dompet kayak gini teman-teman. Jadi ini semua full obat-obatan dari paracetamol, obat panas ya, obat panas, obat pilek, obat batuk, mungkin ada bawa balsem, mungkin bawa fix teman-teman ya, fix kayak gini, terus ada obat buat mata dan sebagainya, itu kalian bisa taruh di sini ya. Ada hot and cream, jadi kalian bisa taruh semuanya di sini mas bro. Jadi biar pokoknya segala obat-obatan kalian masukin sini. Atau mungkin kalian kalian pengen bawa yang namanya lu angin, ini sangat penting sekali teman-teman, ini memang enak dan bagus ya. Apapun itu obat-obatannya kalian masukin jadi satu. Terus yang ketiga, nah setelah ini semua lengkap, obat-obatan semua dokumen kalian lengkap, jangan lupa cek juga di sistemnya, di Citrek kalian, mudah-mudahan tiketnya nggak hilang dan juga job letter kalian nggak hilang gitu sebelumnya. Cek itu yang terakhir, dan kalau bisa check-in online, check-in online itu terus di Royal Caribbean dan Celebrity ya, biasanya ada check-in online sebelumnya. Terus yang kedua, masalah makanan. Masalah makanan teman-teman, saya banyak sekali buat sambal, mumpung dibuatin sama ibu saya. Ada sambal gerang, ada tempe, ada sambal kelapa dan sebagainya. Terus ada ini loh, segini dibuatin mas bro, ini udah masuk 2 kilo nih, 2 kilo. Terus jangan lupa buat sambal yang kasetan teman-teman, banyak sekali saya bawa. Ini saya bawa sekitar 15 sambal kaset kayak gini. Terus bon cabe ada yang level 30, ada yang level 50 teman-teman, mana tuh yang kali. Dan saya juga buat terasi mas bro, terasi mas bro, bayangin saya buat terasi buat bikin sambal di kumes yang kayak liatin kemarin ke teman-teman ya. Terus teman-teman juga bisa buat sambal kayak gini, ini biasanya ya buat pengecip lah, dalam artian mungkin beli kentang dan sebagainya. Kalian bisa ambil coba yang ini ya teman-teman ya, karena di kapal tuh kebanyakan pakai kecap ya, dalam artian saus tomat aja, sausnya kayak gini tuh gak ada mas bro. Oke, lagi satu apa lagi ya, pokoknya itu aja perlengkapannya, pokoknya siapin semua dan sebagainya. Terus yang lagi satu, alat-alat mandi kalian, nah itu penting sekali, sabun, sikat gigi, terus buat keramas, sampo dan sebagainya teman-teman ya. Itu kita kalian mau bawa apa gitu. Terus sikat gigi bawa dua gini aja udah cukup untuk satu kontak yang namanya. Terus teman-teman bawa lagi, saya bawa kopi, teman-teman saya bawa kopi yang sakit kepala kena kopi. Terus bawa bodrek ya, bodrek ya. Terus apa lagi, banyak sekali teman-teman, jadi persiapin semua ya. Jangan lupa juga bawa jaket ya, mungkin yang di Eropa dan sebagainya kalau cuacanya dingin kalian bisa bawa jaket, jaket, sepatu. Terus untuk baju daleman, baju daleman usahakan kalian bawa mungkin 6 sampai 7 lah, jadi setiap hari itu kalian bisa ganti. Sama dengan kaos kaki, usahakan bawa lebih ya, karena kalian kerja kan sana kesini tuh, dalam artian ya lumayan lah baunya kalau jarang diganti ya teman-teman. Kalau bisa sehari ganti, sehari ganti, sehari ganti atau gitu teman-teman. Baru terakhir sisa dua baru di laundry gitu teman-teman. Terus saya juga di sini bawa masako, masako. Saya juga bawa Ajinomoto mas bro. Rasi gila nih, banyak sekali mas bro. Terus intinya yang paling penting itu adalah dokumen kalian. Jangan sampai lupa, nih jangan sampai lupa, karena dokumen kalian penting sekali. Simon bu, kalian nggak bawa bisa dipulangin ya mas bro ya. Ini jangan dianggap enteng karena dokumen kalian tuh lebih penting daripada makanan kalian. Oke, terus apa lagi ya? Kalau mungkin teman-teman kalau Bali ya, mungkin kalau nemu dalam artian mungkin kalau di kapal kita nemu galungan, kuningan, usahakan bawa kamen juga, kamen, udang dan sebagainya. Ya perlengkapan sembahyang sehari-hari lah teman-teman ya. Terus lagi satu, jangan lupa bawa pelembab muka sama bibir teman-teman ya, karena di kapal itu kan cuacanya gak sepanas kayak
di rumahnya, dalam artian ya panas. Kalau panas kan biasanya berminyak muka kita, kalau di kapal enggak. Kalau di kapal tuh biasanya berasi teman-teman ya, jadi bakalan kering, jadi bakalan bibir kalian bakal pecah-pecah usahakan bawah itu. Itu teman-teman ya. Pokoknya intinya semua dokumen kalian, dokumen paling penting pokoknya. Terus kalian mau bawa apa namanya, sepatu boleh juga, kalau biasanya di kapal sih dapat teman-teman ya. Bawa sepatu buat olahraga, bawa sepatu buat kerja itu boleh. Terus bawa ikat pinggang jangan lupa. Itu aja sih sebenarnya teman-teman, yang penting intinya persiapan yang matang ini. Persiapan saya banyak sekali mas bro. Ini masih karena saya dapat gini nada ya teman-teman ya. Ini peralatan cukur saya masukin jadi satu box nih. Ini lagi dua gini ya. Banyak sekali mas bro. Belum sempat saya masukin. Kalau teman-teman pengen lebih rapi, jadi kalian bisa pakai kardus teh Rio atau mungkin teh apalah itu namanya, ali-ali dan sebagainya. Kalian tinggal taruh tata kayak gini, jadi biar nggak berantakan gitu teman-teman ya. Tata, kalian taruh sambal dan sebagainya, kalian taruh satu-satu. Terus ada buat cabai dan sebagainya, kalian taruh kayak gini ya, biar rapi lah gitu, biar nggak berantakan pas kalian taruh di koper gitu teman-teman ya. Kalau boleh teman-teman bawa koper 2 juga bisa. Jadi usahakan satunya beratnya maksimal itu 23 kilo. Kalau kalian bawa 2 ya. Untuk bawa 1 itu maksimal 30 kilo. Kalau bawa 2 ya jadi 23 kilo dan 23 kilo. Jadi kalian bawa 2 lagi. Gitu teman-teman ya. Untuk hand carry persiapin aja seperti taruh koper lagi. Kalian tinggal ambil hand carry kalian, taruh barang-barangnya dan bawa ke bagasi pesawat. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Aduh, karena nada dapat apa namanya, dapat pisah teman-temannya, harusnya pisah saya belum selesai, akhirnya jadi, akhirnya nada saya berangkat nih, besok saya berangkat mas bro. Ya, yeah, thank you ya.